dan pengedar barang-barang singa. Warga bahagia singa bersama pengacara Sudirman. Yeay! Apa khabar semua? Apa khabar semua? Baik. Ya, saya ucapkan selamat hari raya kepada semua. Dan khas buat peminat sebuah lagu istimewa. Yeay! Ya, selamat datang semua. Dan sekali lagi, apa khabar semua? Ya, saya gembira semuanya sihat dan baik kerana saya pun sihat dan baik, dan saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua. Dan pada hari raya, pada hari mulia, semua orang tidak ada masa kerana semua orang banyak kerja. Jadi kita jemput sekarang keluarga bahagia kita. Keluarga bahagia pertama dari Ceras, keluarga Bala. Yeay! Ayah, ibu, isteri dan anak. Saya Bala, ini mak saya Rani. Saya Nawa, isteri dia. Saya Ganesh. Kami dari keluarga Bala Ceras. Yeay! Dan saya Sudirman, kawannya. Yeay! Dan sekarang saya menjemput keluarga kedua dari Raub Pahang. Ini dia keluarga L.E.E. Keluarga Lee. Yeay! Anak, anak, anak dan ibu. Saya Lee Layok. Saya Lai Heng, Lai Chan. Dan emak saya, Tan Sang Moy. Kami dari keluarga Lee. Ya, selamat hari raya keluarga Lee. Selamat hari raya. Dan sekarang saya menyebut keluarga ketiga dari Gurun Kedah. Dari utara, keluarga M-A-N-A-N Manan. Yeah. Anak-anak, isteri dan suami. Abang-abang semua. Baik. Saya daripada keluarga utara Kedah. Saya Abdul Manan Jaya, isteri kepada Insun, isteri Cik Manan. Razaina, anak yang ketiga. Dan Intan Melina, anak yang bungsu. Kami mengucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya, anak bungsu. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada semua keluarga kita ke studio. Dan para hadirin sekalian, kita seperti biasa mempunyai tiga permainan pada hari ini. Dan sekarang saya ingin mengingatkan para peserta kita, keluarga bahagia, yang bunga di atas meja itu ialah bunga istimewa. Sekiranya ada apa-apa permainan yang mereka fikir mereka mahir di dalamnya, bolehlah meletak bunga itu terhadap permainan tersebut. Dan sekiranya menang, akan memenangi hadiah berganda yang istimewa. Dan apa khabar sekali lagi keluarga bahagia? Baik. Selamat hari raya. Selamat hari raya semuanya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Bala ya. Puan Rani, relax, okay? Dan sebelum kita meneruskan permainan, saya menjemput pembantu saya, A-T-A-I Atta! Yeay! 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 Okay, para penonton sekalian, kita akan meneruskan permainan pertama yang diberi nama Menjelang Syawal. Dan Atai, bunyikan loceng ting-tong! Dapur gasingan saya banyak keistimewaannya. Pembakar khas empat lingkaran menyalurkan haba lebih rata. Tungkunya lebih lebar, piring panas. Memasak begitu mudah. Begitu juga bayarannya. Itulah sebabnya mereka kata, dengan Singa anda boleh. Singa menawan keluarga bahagia. Thank you.
lihat mereka semakin rapat, aku tak dapat tak kira pada awal pagi atau malam hari, tak kira siapa di mana dan apa, semua suka lihat mereka semakin rapat, aku tak dapat. Sos cili Maggi, juga sos cili halia dan cili bawang putih, untuk rasa yang benar-benar lazat semestinya Maggi. Keluarga saya bahagia dengan bedak berubat Amons. Amons membantu melindungi dan melegakan ruam panas, ruam akibat kain lampin dan perangsangan kulit yang tidak serius. Amons mengeringkan, menyejukkan dan menyelesaikan anda. Amons, bedak berubat yang berkesan untuk seisi keluarga. Apabila serangan bermula, tentanglah dengan kuasa pembiasa Shaltox Aerosol yang terbukti. Shaltox menghapuskan nyamuk supaya anda tidur nyenyak tanpa gangguan. Shaltox tentu meyakinkan anda. Bedak talcum Sofi, selamat dan suci. Pilihan Bestari, dirumus daripada bahan-bahan asli. Harum, menyegarkan. Bedak talcum Sofi. Yakinlah kepada Sofi. Wah, mesin basuh Singa. Ya, dan mereka syorkan hanya Brismatic. Di Singa, kami mendapati Brismatic mencuci jelas lebih bersih daripada serbuk cuci biasa. Brismatic mencuci jelas bersih, baunya pun bersih. Diluluskan oleh semua pembuat mesin basuh yang terkemuka. Jemputlah, minum orange juice ni sedap. Hmm, Sunkiss, tentu. Saya selalu membeli orange Sunkiss sebab Sunkiss manis dan bersari. Keluarga saya sukakan Sunkiss untuk dimakan atau diminum dan bagus untuk mereka. Keluarga yang makan Sunkiss? Banyak. Yalah, Mak, orang Sunkiss sebenar. Sunkiss, orang nombor satu. Tentulah. Sunkiss dari Amerika, manis dan bersari. Lebih meriah dan bermakna apabila dapat bersama keluarga dan menikmati cuadah yang lazat dibuat dengan Planta. Planta menyempurnakan hari raya kita. Benson & Hedges dengan bangganya mempersembahkan hiburan teragung hari raya. 4 hari berturut-turut, jalinan mesra Adil Fitri dengan artis pujaan anda. Sufe Sofia, filem terbaik 86. Madu 3, Anakku Sazali, 2 buah filem terbaik Piram. Selamat Hari Raya, Benson & Hedges memang tiada tandingannya. Oh, apabila anda kepanasan, nyamankan diri anda dengan pendingin udara berasingan Singa yang baru. Unit kawalan mikrokomputer. Pendingin ini senyap. Anda mampu membelinya dengan skim bayaran mudah Singa dan anda tentu mendapat perkhidmatan yang cekap selepas jualan. Singa menawan keluarga bahagia. Pertama diberi nama menjelang Syawal. Apabila Syawal tiba, kita sekeluarga pun sibuklah berkemas-kemas supaya rumah kelihatan cantik. Dan sekarang saya mahukan semua keluarga bahagia melakukan sesuatu yang khas, ya. Taruhkan kad di sini, jangan lihat lagi, ya. Taruhkan kad di sini dan kad di sini, jangan lihat lagi, ya. Dan di sini kita ada barisan pelita-pelita, ya, lilin sebenarnya di sini, tapi maknanya pelita-pelita di pekarangan rumah. Dan itu di atas itu kita ada tingkap rumah, ya, keluarga Manan, keluarga Lee dan keluarga Bala, itu semua tingkap, ya. Dan sekarang saya mahu semua keluarga bahagia membaca kad di atas meja masing-masing. Ya, keluarga bahagia dikehendaki menyalakan kesemua 20 batang lilin ini. Dan juga keluarga bahagia dikehendaki menghias rumah mereka dengan barang-barang yang disediakan, 2 cushion dan sarungnya dan 2 lapik kerusi.
dan letakkan di atas meja tanpa mengubah kedudukan mikrofon ataupun mikrofon stand di sini. Dan mereka dikehendaki menggunakan bunga plastik untuk menutup mikrofon ini supaya tidak dapat dilihat oleh tetamu mereka, ya. Dan mereka juga dikehendaki memilih dua helai kain langsir dan disangkutkan kepada tingkap mereka. Ingat, tali tingkap sudah disediakan di tingkap masing-masing, ya. Dan mereka juga dikehendaki menggantung 20 kad hari raya di rumah mereka. Kita mulakan dari sekarang. Prank! Kita bekerja berpasukan. Ada yang tukang buat ini, ada buat itu. Jangan mengejar semua-semuanya, ya. Masa yang diberi ialah 3 minit. Seronok, ya, bermain lampu. Nampaknya keluarga Lee dan keluarga Manan telah menggunakan bunga mereka, ya. Pelahan-pelahan, Bala, pelahan-pelahan. Macam hari jadi, ya. Ya, sekarang kick mereka ke kerja yang lain pula. Nampaknya semua lilin ternyala. Adik suka pasang lilin, ya? Suka pasang pelita? Ha? Suka pasang pelita? Aduh, sakit, ya. Pelan-pelan, dek. Jangan kejar-kejar, ya. Pelan-pelan, tak apa. Wow. Encik Bala hebat, ya. Pandai mengemas. Wow, Madam Tan pun pandai, ya. Adik macam mana sekarang? Okey, siap semua 20 liter. Pandai. Sekarang tolong mak buat ketupat. Okey. Anda masih ada 1 minit 20 saat lagi. Wow. Langsirnya ada berbagai langsir, ya. Ada yang panjang, ada yang terlalu pendek. Jadi mereka mesti pilih yang sesuai, ya. Masing-masing sibuk menyiapkan rumah masing-masing, ya, untuk mencantikkan rumah. Ya, Puan Rani, apa yang tak cukup di situ? Macam bos saja, ya. Ya, Puan Lee. Ya, masa sudah hampir. Ya, kita sudah pun hampir ke pagi Syawal. Jadi, keluarga semua, prek! Itu saja masanya, ya. Dan minta semua keluarga bahagia kembali ke tempat masing-masing. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Waktunya sudah habis, ya. Sudah tamat. Sekarang kita mahu melihat segala kerja yang telah dilakukannya. Semua keluarga bahagia minta duduk, ya. Bala, Puan Rani duduk, ya. Keluarga Manan, ya. Yeah. Kita tunggu, kita lihat, ya. Sekarang kita minta pihak studio memadamkan lampu sedikit supaya kita lihat keindahan malam raya, ya. Ya. Cantik pelitanya berderet-deret. Boleh kita tangkap gambar pelita sekali? Kita lihat gambar pelita. Ya. Kita lihat keluarga Manan cukup 20 pelita, ya. Dan keluarga Lee cukup 20 pelita, keluarga Bala cukup 20 pelita. Jadi semuanya tepat di sini, ya. Semuanya berjaya di sini. Sekarang kita lihat cara mereka mengemas rumah pula. 2 cushion, ya. 2 cushion dan sarungnya. Saya lihat
Boleh kita lihat di sini keluarga bahagia, boleh saya lihat keluarga rumah keluarga Encik Manan. Ya, yeah, di sini ada dua cushion. Betul ya, sarungnya betul. Dan dua lapik kerusi. Kenapa pula lapik kerusinya belah-belah macam ni? Tak tengah ni. Oh, stylenya ya. Tak apa, style kita terima. Asalkan digantung ya. Dan diminta menyusun kad raya duduk atas kerusi lah. Ilaha illallah. Ini habislah orang duduk punya renyuk ni. Duduk atas kad raya kena cakap, eh ini Sudirman hantar rupanya ya. Kenapa tahu kat situ? Tapi tak apa ya. Kita minta mereka susun. Macam mana mereka nak susun, itu adalah hak mereka ya. Dan kita lihat sekarang langsir pun siap sedia ya. Oh, kad raya jatuh satu ya. Itulah ini main pakai selit-selit aja ni. Ingat Cik Manan ya, jangan selit kad raya, nanti jatuh. Terkena kuih-kuih. Sekarang saya minta balik keluarga Manan duduk. Ya, langsir semua ada, cushion semua ada dan meja. Tapi kurang kemas ya meja, sebab sini ada terbonjol-bonjol sini nampak ya. Ada kurang cantik di sini ya. Mikrofon pun tidak ditutup. Ini mikrofon ada pula meja, ada mikrofon kat rumah terponjol macam tu. Kalau boleh tutuplah macam ni Cik Manan ya. Biar nampak cantik dan terbonjol ni jangan dikeluarkan ya. Jadi berapa agak-agaknya mata yang ingin kita beri ya? Saya minta panel hakim menghakiminya sekarang ya. Saya akan kembali kepada mereka. Daripada 10 mata, berapakah yang akan diberi? Dan keluarga Lee cukup pelitanya, lansirnya pun cukup dan kad punya, kad hari rayanya pun istimewa ada kat situ walaupun ditiup angin berterbang-terbangan tapi tak apa ya. Dan lagi sekali Puan Lee, mejanya terbonjot ya. Ini kurang memuaskan di sini dan ini macam sayur kangkung aja melilit meja ya. Tak apa. Dan juga kita minta panel hakim menghakimi ya. Kita masih belum tamat di sini. Saya mahu melihat semua keluarga di sini. Dan cantik langsirnya ya. Wah, ditutup cantik-cantik dan kad rayanya di atas meja ini. Semua ada ya. Dan meja inilah yang saya suka. Meja begini. Ada kad rayanya dan mikrofonnya tertutup. Dan mejanya semua rata, sama rata, tidak ada terbonjol-terbonjol ya. Dan bagi pihak saya rasa keluarga ini berjaya di dalam pusingan ini kerana lapik mereka pun ada ya, cushion mereka ada, siap dengan lapiknya di atas cushion. Jadi saya rasa kerja Puan Rani sebagai bos, bagi pada pendapat saya, paling sempurna ya. Dan selamat hari Deepawali Puan Rani. Dan saya serahkan kepada panel hakim. Apa pada pendapat panel hakim? Saya rasa keluarga Bala telah memberikan kesempurnaan yang terbaik. Dan keluarga Manan dan keluarga Lee, pada pendapat saya, mereka sama-sama membuat kesilapannya ya. Sama-sama menggunakan meja yang salah. Meja yang salah dan meletakkan bunga juga di meja yang salah. Jadi panel hakim, ya. Tempat pertama keluarga Bala, setuju? Tempat pertama ya, keluarga Bala. Tempat kedua? Tempat kedua keluarga Manan. Keluarga Manan. Tempat ketiga? Keluarga Lee. Keluarga Lee, ya. Kemenangan untuk keluarga Bala. Yeay! Ya. Saya minta keluarga Bala melakukan tarian kemenangan mereka. Puan Rani, come on. Yeay! Sekarang kita lihat hadiah yang dimenangi oleh keluarga Bala. Dan keluarga yang tidak berjaya pada pusingan ini juga mendapat hadiah istimewa merupakan juicer blender atau pengadun buah-buahan. Tahniah kepada semua. Tahniah keluarga Bala. Tetapi jangan terlalu gembira kerana permainan masih belum tamat. Okey, dan keluarga Manan, keluarga Lee jangan kelihatan gusar dan sedih kerana kita masih belum tamat. Kita sekarang ke pusingan kedua. Ya, permainan kedua diberi nama Pagi Syawal. Dan sekarang saya jemput pembantu saya membawa buah-buahan ke atas meja kerana pada Pagi Syawal ramailah tetamu akan datang ke rumah untuk menjamu selera. Dan sekarang saya jemput keluarga bahagia mengambil tempat masing-masing. Dua ahli di sini dan dua ahli di belah sini. Ya. Dan saya minta ahli-ahli supaya tidak melewati bahagian masing-masing ya, duduk di sebelah meja masing-masing dan ambil satu penutup mata. Satu setiap seorang. Dan tutup mata anda. Ya, apa yang saya ingin anda lakukan ialah
meraba-raba dan cuba mengambil buah-buahan tempatan dan masukkan ke dalam mulut tetamu kita di situ, ya. Dan ingat, saya hanya mahukan buah-buahan tempatan, pisang, belimbing dan mangga. Pisang, belimbing dan mangga. Dan sekiranya anda meletak buah-buahan yang diimport, buah-buahan lain dari buah-buahan tempatan, satu mata akan ditolak. Jadi ingat, hanya buah-buahan, ya, bala? Tempatan, ya. Buah-buahan lain akan ditolak satu mata, ya, bala. Bagus, ya, semua memahami. Dan sekarang, sekiranya buah-buahan sudah habis, saya minta keluarga cuba mendapatkan buah-buahan di tempat keluarga yang lain, ya. Sekiranya buah-buahan sudah habis di tempat masing-masing. Dan sekiranya semua sudah bersedia, kita... Ingat, ya, keluarga belah kiri saya, jangan melewati meja ini. Ya, don't cross over, ya. Jangan lintasi meja ini. Hanya dua ahli ini saja yang sebelah kanan saya akan yang akan meletakkan makanan di mulut tetamu mereka. Dan kita mulakan dari sekarang selama seminit. Yeay. Yeay. Jangan masuk dalam mata, ya. Yeay. Jangan masuk. Ingat, hanya buah-buahan tempatan saja. Buah-buahan lain akan ditolak mata. Buah-buahan tempatan saja. Ya. Wow, tetamu masing-masing lapar, ya. Macam-macam buah yang ada. Mereka berebut-rebut. Yeay, cepat-cepat. Itu kepala anak, bukan buah-buahan, ya. Yeah. Ya, anda-anda aja 17 saat lagi. Ya, yeah, buah-buahan tempatan, ya. Ya, yeah, buah-buahan tempatan cepat. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Fred, itu saja. Sekarang semua, ya, yeah, buka tutup mata dan semua berdiri di sebelah sini. Diminta semua kembali ke rumah masing-masing, ya. Kita mau lihat kehandalan tuan rumah kita. Dan sekarang saya minta pembantu saya membawa tetamu dari keluarga Encik Manan. Kita lihat apa yang dijamukan kepada tetamunya, ya. Mangga, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Ini buat apa bagi tetamu makan guli? Ngapa bagi guli? Jadi berapa tadi? Sebelas, ya? Sebelas tolak dua, ya? Dua guli di sini, satu mata, satu guli. Jadi ditolak dua mata. Jadi sembilan mata untuk keluarga Manan. Satu tepukan untuk keluarga Manan. Yeay! Sekarang kita lihat keluarga Lee. Ya, keluarga Lee. Menampak begitu hebat tadi, ya? Menyediakan makanan untuk tetamu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, juga sebelas. Dan yeay, tidak ada buah-buahan asing, ya. Bagus, tahniah Puan Lee. Sekarang kita lihat keluarga Bala yang cekap di dalam permainan pertama. You ada bunga di atas meja. Kita lihat sama ada Bala boleh menang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, juga sebelas. Yeay! Jadi, para hadirin sekalian, ini bermakna ada keputusan yang seimbang, keputusan seri di antara keluarga Bala dan keluarga Manan. Dan keluarga, maaf, keluarga Lee. Dan sekarang kita mahu menetapkan pemenang solonya, ya. Dan untuk itu, saya ada beberapa soalan yang ingin saya kemukakan, ya. Jadi letak jari di buzzer. Siapa yang dapat menjawab dulu akan memenangi pusingan ini, ya. Jika Bala dapat menjawab dengan baik, Bala akan memenangi hadiah bunga istimewa, ya. Dan sekarang ini soalannya. Jangan petik terlalu awal, ya. Jika petik sebelum saya habis membaca soalan, saya tidak akan menerima buzzer itu dan secara otomatis
peluang itu akan diberi kepada lawan anda, ya. Dengar sekarang. Berapa bucukah, bucu ialah ends, ya, yang terdapat pada buah belimbing setahun? Lima. Ya? Yeah? Lima. Betul? Betul, lima? Betul, ya? Eh? Yeay! Tidak apa, Balai, tidak apa. Tadi sudah dapat nombor satu, sekarang dapat nombor dua, tidak apa. Jadi sekarang maknanya untuk pusingan ini, keluarga Lee mendapat tempat pertama. Yeay! Keluarga Bala tempat kedua dan keluarga Manan dapat tempat ketiga. Tidak apa, ya, kerana tersilap mengambil guli, ya. Tidak apa. Ini mesti anak anak lelaki tidak ada. Dia yang taruh guli di situ. Ya. Yeah. Jadi kita lihat sekarang Puan Lee telah memenangi acara ini. Kita lihat hadiah istimewa untuk keluarga Lee. Sebuah TV warna. Wow. TV warna 16 inci pemberian Singa. Tetapi keluarga Bala dan keluarga Manan juga mempunyai hadiah istimewa dari Singa. Cerek Sakti. Tanya. Malam raya ini kita boleh minum kopi banyak-banyak, ya. Dan sekarang kita lihat keputusan penuh di papan tanda di atas sana, ya. Kita lihat keluarga Manan telah mengumpul 5 mata, iaitu tempat kedua di permainan pertama dan tempat ketiga di permainan kedua. Dan keluarga Lee mendapat 4 mata dengan tempat ketiga di permainan pertama, tempat pertama di permainan kedua. Dan keluarga Bala mendapat 3 mata dengan tempat pertama di permainan pertama dan tempat kedua di permainan kedua. Jadi pemenangnya para penonton ialah keluarga Bala. Yeah, keluarga Bala. Tahniah, ya. Dan sekarang saya sampai ke soalan istimewa bonus, bonus, bonus. Yeay, Atai. Hadiah bonus merupakan sama ada mini kompo ataupun dapur masak gas ataupun kipas kotak. Dan sekarang soalannya di penjuru ini ialah ibu-ibu keluarga bahagia. Dan saya telah tetapkan dengan mereka akan makanan kegemaran mereka dari pilihan 3 jenis makanan. Dan sekarang saya mahu bertanya kepada keluarga bahagia tentang makanan kesukaan ibu-ibu mereka. Jangan ngintai-ngintai. Ya, kita bermula dengan keluarga Manan. Keluarga Manan sudah bersedia di antara 3 jenis makanan, iaitu rojak, kuih kek dan sate. Yang mana satukah pilihan isteri Encik Manan? Kek. Ya? Yeah? Kuih kek. Kuih kek. Kita tunggu dulu, ya. Madam Tan, jangan pandang kepada keluarga, ya. Dan keluarga Lee. Sate. Ya? Yeah? Sate. Sate. Ya, yeah, sate. Pilihannya ialah sate. Rojak, sate dan kuih kek. Yang mana satu kampuan Rani akan pilih, Balang? Rojak. Rojak. Kita dengar sendiri apa yang dikatakan oleh ibu-ibu mereka, ya. Madam Tan memilih apa? Apa? Sate. Sate, betul. Yeay. Dan Puan Manan tadi pilih apa? Kek. Kue kek, betul. Yeay. Puan Rani pilih apa tadi? Kek. Yeay. Ya, saya minta sekarang Puan Rani tidak apa, ya, tidak memenangi apa-apa untuk pusingan ini. Dan saya minta kedua ibu memegang apa-apa hadiah yang mereka mahu. Pergi pegang mana satu hadiah yang dikehendaki. Pegang yang mana satu mereka mahu. Ya, Puan Rani kembali ke rumah, ya. Ya, masing-masing mahu mini kompo, ya. Kak mana nak apa? Kompo. Mini kompo juga. Ya, kedua-duanya mahukan mini kompo pemberian Singa, ya. Angkatkah? Tak apa, boleh angkat. Sekarang kita dapatkan satu lagi untuk Puan Manan. Ya, kita ada satu mini kompo khas untuk Puan Manan, ya. Ya, disediakan oleh Singa. Khas untuk Hari Raya. Yeay. Tahniah
keluarga Lita nih, keluarga mana? Tidak apa keluarga Bala ya. Ada pusingan lagi satu. Dan sekarang para hadirin sekalian, kita ke acara penuntun di studio. Lembiknya. Bunyikan loceng ini sekali lagi, guys. Yeay! Ya, bila raya tiba, semua orang mahu menjamu selera. Semuanya terbuka selera. Begitu juga dengan saya. Saya suka bahulu, suka lemang, suka loyang, suka kuih samprit, suka batang burung, suka bermacam-macam kuih. Tapi sekarang, ialah giliran penonton di studio untuk makan bersama saya, ya. Saya jemput semua penonton di studio yang telah dipilih terlebih awal tadi. Semua penonton di studio keluar ke gelanggang. Saya minta yang perempuan seorang di sini, perempuan seorang di sini, dan tiga orang lelaki di sini, ya. Perempuan seorang, tiga lelaki di sini. Adik, ya, dan dua perempuan di sini, dua-dua perempuan. Adik main sini, dek. Ah, perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki, ya. Encik apa nama tadi? Encik Omar, ya. Encik Omar di sini. Encik Omar boleh tukar tempat. Adik naik berdiri, okey? Encik Omar duduk. Okey, sekarang kita pakaikan kain pengalas, ya, kepada kawan-kawan kita yang duduk, ya. Pakaikan kain pengalas kepada mereka. Dan kawan-kawan yang duduk diminta tutupkan mata, ya, dengan penutup mata. Tutup mata dengan penutup mata. Adik-adik yang di belakang tolonglah pasangkan, ya. Ya. Yeah. Dan diminta semua peserta menutup mata, ya. Adik-adik yang di belakang pun tutup mata. Kita mesti periksa sama dia boleh nampak atau tidak. Oh, dia tidak nampak. Dia pun tidak nampak. Yeah. Dia pun tidak nampak. Tidak nampak. Dia pun tidak nampak. Okey, semua orang tidak nampak. Adik, nampak adik? Memang tak nampak sebab dia tak jawab, ya? Okey. Sekarang semua yang di belakang. Semua yang di belakang akan diberi semangkuk kuih. Dan mereka dikehendaki memberi kepada abang-abang dan kakak di hadapan ini makanan-makanan yang disediakan. Ya? Saya mahu semua kuih-kuih ini dimakan. Tidak ada pun yang tinggal. Ya? Pasangan yang berjaya menghabiskan kuih dalam masa yang terpantas ialah yang menang. Dan sekiranya sudah habis, angkat tangan, ya. Kita mulakan dari sekarang. Yeay! Eh, bukan you makan! Yang depan! Dari belakang, dek. Dari belakang. Dari belakang. Tangan jangan gunakan tangan. Yang di depan jangan gunakan tangan. Yang di depan jangan gunakan tangan. Eh, adik tak boleh. Mesti adik suapkan sendiri. Adik suapkan sendiri. Thank you.
Ya, tapi kita mahu habiskan di mulutnya kerana kita tidak mahu. Adik, cepat adik. Cepat sini, sini. Kini sikit lagi. Pada bang Bin. Sini, ye. Ye, nampaknya pasangan ini sudah habis. Ya, jangan buka lagi. Okey. Sekarang semua yang di depan boleh buka mata ya, buka mata. Aduh, tengok makanan masing-masing. Jangan pilih, duduk. Masing-masing macam budak-budak makan ya. Ini adik-adik yang makan ke adik bagi abang? Okey. Saudara nama apa? Chong Kowa dan saudara? Muhammad Jamal. Ya, Muhammad Jamal dan Chong nampaknya berjaya mengalahkan peserta lain di dalam menjadi tetamu yang paling kuat makan. Satu tepukan untuk Chong dan Jamal. Nanti hadiahnya untuk pemenang pertama, Chong dan Jamal akan mendapat 2 kipas ke kota. Satu seorang. Yeay! Dan peserta lain akan mendapat Cerik Sakti. Yeay! Sekarang mari dapatkan hadiah masing-masing. Ya. Yeah. Semua peserta lain ambilkan Cerik Sakti ya. Pemberian singa. Acara penonton. Pembersih vacuum singa memang memudahkan kerja, membersihkan segala rupa permukaan di segala jenis tempat dengan kuasa yang boleh diubah suai dengan sebarang kerja. Pembersih vacuum singa kuat kuasanya dan mudah dimiliki melalui rancangan pembayaran mudah singa. Itulah sebabnya mereka kata dengan singa anda boleh. Berlian yang gemilang, sejati dan abadi. Umpama tradisi kami, segelas setengah susu penuh krim dalam setiap 225 gram coklat Cadbury. Cadbury, kaya berkrim, bermutu tinggi, agar anda bangga menikmatinya bersama keluarga. Cadbury, coklat yang lebih baik, rasa yang lebih nikmat. Kini berilah anak anda Orange Scotch Emulsion. Ia mengandungi semua khasiat Scotch Emulsion, kaya dengan vitamin dan kelazatan jus orange yang sebenar untuk membina daya tahan anak anda terhadap batuk dan tersemar. Orange Scotch Emulsion sungguh kaya dengan khasiat. Pastinya susu pekat manis Carnation. Rasanya berkrim dan digemari ramai. Pastinya Carnation. Selamat Hari Raya kepada saudara serta saudari. Selamat yang ucapkan bergembira di hari yang berbahagia. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Salam mesra daripada kami di IAN. Selamat Hari Raya. Rancangan akan diteruskan sebentar lagi. Inilah waktunya untuk anda menikmati rasa sejuk, nyaman FNN Sasi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Riangkan lagi majlis hari raya dengan kacang pagoda yang sungguh lazat. Kacang pagoda, rangup, lemak, segar. Dapatkan hari ini. Benson & Hedges dengan bangganya mempersembahkan bola sepak dunia teragung. Perlawanan akhir European Cup, siaran langsung. Bayern Munich, FC Porto. Dua klub yang handal di dunia dalam acara bola sepak nomor satu di Eropah.
dibawa khas oleh Benson & Hedges, memang tiada tandingannya. Hadiah-hadiah percuma dengan setiap pembelian barangan Singa yang terpilih. Tawaran sah sementara stok masih ada. Kita ke acara penonton di rumah. Saya ingin melakukan sedikit silap mata. Yeay! Ya. Yeah. Satu persembahan magic Manchester time, Manchester. Ya, yeah. Ambil 4 batang Manchester. 4 batang Manchester saja ya. Para penonton sekalian perhatikan ya, ini perkara begini belum pernah dilakukan di televisyen ataupun di mana-mana pentas silap mata ya, dan saya akan lakukannya sekarang juga. Atai, tolong pegang mikrofon ni. Okey. Ya. Yeah. Sekarang apa yang saya ingin para penonton lakukan ialah menjadikan 2 rangka 4 segi daripada 4 batang manjis ini. Atai boleh lakukan? Boleh atai patahkan tak? Tak boleh lah. Ubah kan? Ubah boleh, tapi hanya 4 manjis saja. Ini banyak sangat tanya, boleh buat tak? Ah, tak boleh, tak apa. Tengok saja ya. Ya. Ya, mula-mula kita buka cermin mata supaya orang semua tahu. Dan sekarang Atai buat satu jari macam ini. Para penonton semua boleh jadikan 2 rangka 4 segi dari 4 batang mancis, boleh tak? Boleh. Mana dia? Kita panggil dia. Mana yang kata boleh? Mari. Tak boleh ya, memang tak boleh. Tak apa. Jadi saya mahu para penonton sekarang lihat batang mancis ini di peti TV masing-masing ya. Bagaimana ia dijalankan. Dan saya minta penonton semua menunjukkan satu jari begini. Ya, satu jari. Saya mahu satu jari. Ya, satu jari begini. Atai tunjukkan satu jari. Ya, begini. Ya, satu jari. Sekarang, bawakan pemandangan televisyen ke arah wajah saya. Ya. Dan sekarang, Atai, mata di sini. Jari di sini. Cocok mata Atai, tengok. Ada berapa rangka 4 segi? 2. Yeay! Okey, itu dia silap mata kita untuk hari ini. Sekarang kita ke acara penonton di rumah. Hadiah keluarga bahagia Singa bagi bulan ini merupakan mesin jahit 15 ml, kipas ke kotak, periuk nasi, dapur masak GT89, cerit elektrik dan 3 hadiah melancong ke Pulau Tioman yang merupakan penginapan selama 3 hari 2 malam. Dan sekarang, ikutilah soalan pertama bulan ini. Saya sedang menggunakan sebuah alat perkakas rumah. Apakah nama alat ini? Simpan dahulu jawapan anda dan tunggu soalan minggu hadapan. Kemudian, hantarkan kedua-dua jawapan ini ke alamat Keluarga Bahagia Singa Hadiah Bulanan, Peti Surat 11361, Postkod 50742, Kuala Lumpur. Dan sekarang, ikuti soalan bagi hadiah Light Ace. Adik, teman tanya. Abang sesatlah. Ini jalan pergi ke railway station ke? Eh, tapi abang tak ada jalan sini. Pasal apa? Sebab tu. Pasal apa? Nak ambil duit raya ni. Belanja kakak. Pada setiap minggu, satu soalan Light Ace akan diutarakan. Kumpulkan 10 soalan sebelum menghantar jawapan anda ke meja Keluarga Bahagia Singa. Ya, kita ke pusingan ketiga. Pusingan yang diberi nama Penghayatan. Okey, Atai mari sini. Ya, keluarga bahagia semua, Atai akan melakonkan sesuatu perkara. Dan keluarga bahagia dikehendaki meneka apakah yang sedang dihayati oleh Atai.
Keluarga bahagia boleh bertanya satu soalan satu pusingan dan pada tiap satu soalan satu mata akan ditolak. Dan keluarga bahagia boleh meneka akan apa yang sedang dihayati Atai. Dan pada setiap tekaan, jika salah, tiga mata akan ditolak. Jika betul, anda yang menang. Dan kepada keluarga bahagia yang menanyakan soalan pertama, soalan yang pertama sekali, tidak ada apa-apa mata yang akan ditolak. Ya? Faham semuanya? Faham. Dan ingat, jika nak meneka, pastikan yang tekaan anda tepat. Jangan pakai teka buta kerana mata akan ditolak. Okey, Atai, sudah ready? Ya, Atai sudah pun menghayati perkara itu. Silakan bertanya. Ya. Ya. Ini dia. Siapa hendak bertanya soalan pertama? Cepat. Ya, keluarga Lee. Adakah dia bernyawa? Adakah ia bernyawa? Ya, ia bernyawa. Keluarga Bala. Adakah benda itu bergerak dengan lantas? Adakah ia bergerak dengan lantas? Tidak, dia tidak bergerak macam kita. Lihatlah dia. Tongong saja. Ya. Keluarga mana? Ada kegunaan untuk manusia? Adakah kegunaan untuk manusia? Ya, boleh dikatakan ia berguna untuk manusia. Keluarga Lee. Adakah dia keras? Adakah ia? Keras. Ke? Keras. Geras? Apa itu? Keras. Macam mana? Keras. Keras. Apa keras? Keras. Keras ni minta maaf ya sebab saya tahu banyak-banyak barang tapi kerasnya ada dua tiga ya. Keras sebab di tempat saya keras adanya lain ya. Jadi keras ni macam mana? Boleh nyatakan macam mana? Seperti? Satu. Oh, adakah ia keras? You mean hard? Keras. Oh, ingat ke dia teka tadi? Itu hanyalah satu pertanyaan ya. Oh, ada keras, ada tempat lembik, ada tempat keras. Ya, keras dan lembik sama, ya. Adakah benda itu hidup dalam air? Adakah benda itu hidup dalam air? Ia hidup dalam air, tetapi kadang-kadang ada juga terdapat di darat, ya. Ia hidup dalam air, tapi ia ada dapat di darat. Ya, keluarga mana? Ia beker. Adakah ia? Beker. Begon? Berekor. Oh, berekor. Licin saja, tidak ada ekor, ya. Okey. Keluarga Lee. Adakah dia berkaki? Adakah ia berkaki? Ya, budak ini berkaki. Tapi benda ini tidak ada kaki. Ya, Bala. Cepat, cepat. Ya, cepat. Ya, masih berjalan. Puan Rani, apa boleh dimakan? Ya. Ada benda boleh dimakan? Ya, tadi ditanya adakah ia berguna pada manusia? Ya, boleh dimakan. Ya, ia boleh dimakan. Jika mahu, jika suka, boleh makan. Apa pun boleh makan. Ya, keluarga mana? Adakah dia berjalan merangkak-rangkak? Adakah dia berjalan merangkak-rangkak? Tidak, Kak. Tidak. Keluarga Lee. Adakah dia bersisik? Adakah ia bersisik? Sisik macam ikan? Tidak ada. Tidak ada. Adakah ia berkelapak? Berkelopak? Berkepak. Berkepak macam ayam. Bukan. Ini bukan ayam. Dia tidak ada berkepak. Ya, keluarga mana? Tengok dulu. Kasihan lihat wajahnya. Ya, macam bunga tanjung saja. Ya, bunga tanjung yang sudah gugur. Adakah ia licin? Adakah ia licin? Tidak. Ada tempat licin, ada bagian licin, ada bagian kesat. Tapi tidak licin sepenuhnya, ya. Adakah dia disimpan dalam tempat yang khas? Ya, kalau kita nak simpan di tempat khas, boleh kita simpan di tempat khas. Tapi ia boleh terdapat di mana-mana. Tapi boleh disimpan di tempat yang khas. Bukan sebagai satu syarat. Jika kita mahu meletakkannya di situ, bolehlah. Ya, keluarga Bala nampaknya Puan Rani lalu berfikir, ya. Ya. Fikir, kita ada 4, 3, 2, 1. Bolehkah benda itu disimpan di dalam rumah? Bolehkah benda itu disimpan di dalam rumah? Semua barang boleh disimpan di dalam rumah kalau mau. Ya, benda ini boleh simpan di dalam rumah. Kalau dalam pers pun boleh taruh kalau mau. Ya. Adakah ia boleh dimakan? Adakah, sudah ditanya tadi. Isan ditanya tadi, dia boleh dimakan. Ya, ia boleh dimakan. Puan Lee, dia boleh dimakan. Mau tanya, ia boleh dimakan? Adakah dia berbau? Adakah ia berbau? Oh, saya lupa pula nak bau benda ini. Tapi, saya rasa-rasa semua benda ada bau. Ya, ini mikrofon pun ada bau. Bau besi. Ya, baunya bau dia. Bukan bau macam minyak wangi, tetapi bau dia. Kalau anda pergi bau dekat-dekat, ya. Ya, Bala, apa giling-giling kepala ini? Ya. Masa berjalan. Ya, adakah ia? Ya. Adik Nawa, apa nama dia? Ganesh. Apa nak tanya Ganesh? Ha. Prek. Masa habis di situ. Ya, keluarga mana? Cepat tanya. Kita ada 10 lagi soalan di sini, ya. Tanya. Dia hidup dah, Tera. Atau Tera hidup dah?
Selagi tak bunuh dia tak mampus lagi hidup. Ini lihat dia. Lihat sekali lagi ya. Okey, dua kali. Adakah dia ialah kerang? Adakah ya? Kerang. Ke? Kerang. Sebab apa you kata kerang? Hidup di dalam sungai. Hidup dalam sungai, dalam air. Sebab apa you kata kerang? Banyak ikan pun hidup dalam sungai. Dia juga hidup dalam darat. Dia juga hidup atas darat, ya? Tapi macam mana pula macam ini jadi macam kerang? Perhatikan wajahnya. Apa tu? Lidah dia keluar. Lidah dia keluar? Apa lidahnya keluar itu? Macam apa? Untuk bernafas. Untuk bernafas. Ya, kita tengok. Kerang, minta buka mulut besar sikit. Lihat ya, sama ada dia kerang atau tidak. Saya masukkan tali. Ya, tali. Belum. Ya, jawapannya kerang. Tania keluarga Lee. Tania, ya, bagaimana begitu pandai? Ini mesti Madam Tan yang tegas. Suka makan kerang, Madam Tan? Ya. Suka, ya, saya pun suka. Anak you suka? Ya, saya pun suka sama you. Okey. Ya. Okey. Sekarang kita lihat di papan tanda, ya. Papan tanda keseluruhannya. Di sini kita lihat keluarga Lee telah memenangi pusingan ini dan keluarga Manan dan keluarga Bala sama-sama seri. Markahnya sama-sama 9, ya. Jadi masing-masing mendapat tempat kedua. Manakala keluarga Lee mendapat tempat pertama. Dan kita lihat apakah hadiah yang dimenangi oleh keluarga Lee. Pemberian singa. You sudah ada dapur macam ini, Puan Lee? Tidak ada, ya? Bagus. Boleh masak puas-puas untuk kombi pacar yang akan datang. Dapur gas model G143. Dan bagi mereka yang kecundang di dalam pusingan ini, juga mendapat hadiah istimewa merupakan Prio Naksi Sakti. Prio Naksi Sakti. Pemberian singa juga. Macam-macam kita boleh buat selepas raya ni, ya. Boleh masak nasi, boleh buat jus. Ya, sekarang kita lihat keputusan keseluruhannya di papan markah. Ya, keluarga Manan mendapat 7 mata. Keluarga Lee, simpan tepukan anda dulu, ya. Keluarga Lee mendapat 5 mata. Keluarga Bala mendapat 5 mata. Dan ini bermakna kita mempunyai keputusan seimbang, keputusan seri-seri, iaitu keluarga Lee dan keluarga Bala mendapat tempat pertama. Yeay! Jadi, kerana itu, kita mahu menetapkan hanya seorang saja pemenang untuk menjuba nasibnya di hujung bulan untuk menjadi juara keluarga bahagia bagi bulan tertentu. Sekarang saya mahu keluarga Bala dan keluarga Lee berentak untuk menentukan siapakah juara keluarga bahagia pada kali ini. Sudah bersedia? Sudah. Bala, Puan Rani, sudah bersedia? Sudah. Iya, nampaknya semua gembira, ya. Tidak apa, saya mahu semua gembira begini. Kalah tidak apa, menang pun tak apa. Keluarga Manan, tunggu sekejap, ya. Tidak apa, sekejap lagi kita akan berhibur bersama sekali lagi. Tapi sekarang kita menentukan pemenangnya di sini. Atai. Yeay, Atai. Atai akan sedang menghayati satu benda, ya. Sedang mengaiti sesuatu. Apakah ianya? Soalan pertama. Terbuka, percuma. Iya, Bala. Adakah benda ini keluar pada waktu malam saja? Oh. Macam bulan pula, ya. Tidak. Ia tidak keluar pada waktu malam saja. Bila dan ketika dia nak keluar, dia keluar. Jika kita mahu, ia keluar. Ya. Adakah dia bernyawa? Adakah ia bernyawa? Tidak bernyawa seperti kita, tapi disifatkan seperti hidup pada ketika ini. Ya, cepat. Adakah benda ini hidup di air? Tidak. Langsung tidak. Ya, Brother Lee. Adakah dia berkaki? Adakah ia berkaki? Tidak langsung. Ya, Bala. Segera. Adakah ia sedang terbang? Adakah ia, tangan dia berkiai-kiai tetapi dia bukan berterbangan, ya? Adakah dia buat daripada besi? Buat daripada besi macam tu, alamak. Bukan, ya, keluarga Lee, keluarga Bala. Ya, cepat, Puan Rani. Saya menunggu. Adakah ia berkaki? Kan tadi dah tanya adakah ia berkaki? Tidak.
Tak ada kaki. Okey, keluar diri. Adakah dia disambung dengan arus elektrik? Adakah ia ditambung dengan? Disambung dengan? Arus elektrik. Arus elektrik? Tidak. Ia keluar kepala. Adakah terdapat benda di dalam rumah? Terdapat dalam rumah. Dalam studio pun boleh terdapat kalau kita mahu ianya berlaku di studio. Oh, kesian benda ini. Terkial-kial sekalian begitu ya. Cepat, ya. Adakah dia mudah pecah? Adakah ia mudah pecah? Tidak, ia tidak boleh pecah begitu. Okey, cepat. 6, 5, 4, 3, 2, satu, prank, tidak ada soalan ya. Dan saya memberi lagi bukti-bukti yang nyata. Padang di sini ya, padang. Lihat ya. Okey, soalan seterusnya. Pokok boleh tiup tak? Ayo, voila. Okey. Lilin. Bukan lilin. Ya, bukan lilin. Lilin. Ya, tidak betul. Jawabannya lilin tidak betul. Ya, keluarga Li. Apa itu? Liba-liba? Lipas. Oh, kipas. Tadi itu kipas ke kotak boleh tiup. Bukan kipas. Itu satu tekaan ya. Satu teka itu dah segas. Tiga mata potong. Minus 3 marks ya. Jadi tidak apa, kita beri kesempatan lagi ya kepada Bala di sini. Ada benda ni berkaki atau tangan? Kaki. Keluarga mana pun tak ada kaki. Tak ada kaki itu ya. Okey. Ini memandangkan ya. Tadi tolak 1-2 minus 2 points ya. Jadi sebenarnya sudah minus 2 points, 3 points. Saya berikan lagi bukti ya, lagi clue ya. Di sini ya. Lihat ini. Mula dia kecil macam ini ya. Okey, atai. Saya takut. Apa dia pala? Ya, 5 saat. 5 saat. Ya. Bala. Prek. Ya, apa dia? Api. Ah? Api menyala. Api menyala. Api. Api. Sebab apa api? Dia kecil, dia besar. Kecil, jadi besar. Dia pun kecil, jadi besar. Saya pun kecil, jadi besar. Bila besar, takut. Orang perempuan lagi besar, lagi tak takut. Okey. Ya, api! Yeay! Ya, keluarga Bahagia berjaya mendekat dengan tepat. Berikan satu tarian kemenangan. Wah, Puan Radhi hebat ya. Pemenang keseluruhannya, pemenang keluarga bahagia pada hari raya ialah keluarga Bala. Ya, tahniah keluarga Bala, tetapi kita masih ada hadiah yang istimewa. Seperti saya katakan di awal rancangan tadi, kita akan menentukan keluarga yang paling sporting, yang mempunyai semangat kesukanan yang paling teristimewa. Sekarang kita dapatkan tepukan untuk keluarga bahagia ya. Tepukan anda, menanglah mereka. Tak kuat tepuk, kalahlah mereka. Saya minta keluarga Manan melakukan tarian penangan mereka. Keluarga Manan, yeay! Terima kasih keluarga Manan. Terima kasih dan sekali lagi selamat Hari Raya. Dan sekarang saya menyebut keluarga Lee. Yeay! Terima kasih keluarga Lee, terima kasih. Dan sekarang, keluarga Bala! Terima kasih. Dan sekarang kita ingin menentukan siapakah keluarga yang paling sporting pada rancangan ini. Panel Hakim. Itu bukan saya ya. Di sini kami mendapati... Panel Hakim. Halo. Keluarga mana ya? Di sini kami mendapati keluarga yang paling sporting atau paling bersemangat ialah keluarga mana? Yeay! Tahniah! Yeay, tahniah.
Selamat Hari Raya, ya. Congratulations to you too, Puan Dentan. Dapat apa? Dapat TV. Berbagai-bagai hadiah lumayan dari single, ya. Dan selamat Hari Raya pada keluarga Bala. Selamat Hari Raya pada Puan Rani. Selamat Hari Raya Ganesh dan keluarga Bala. Sekarang saya ingin menunjukkan hadiah istimewa keluarga Bala. Tapi sebelum itu, hadiah untuk keluarga yang paling sporting ialah dapur masak single. Yeay! Ini kepunyaan keluarga Manan, ya. Baso Singa, saya boleh mencucinya dengan satu jari. Tidak kira sama ada kain halus atau kain kasar. Dengan hanya satu sentuhan, komputer membereskan segalanya. Dan mudah dimiliki melalui rancangan pembayaran mudah Singa. Itulah sebabnya mereka kata, dengan Singa, anda boleh. Dengan kuasa pekat Max Clean 9, anda cuma gunakan 1-2 sudu serbuk cuci untuk pakaian yang lebih bersih, lebih segar. Anda gunakan sedikit sahaja, jadi anda lebih berjimat. Kuasa pekat Max Clean 9, dengan sedikit mencuci lebih. Percuma dulang berlanas cincang dengan setiap pek berkembar 1 kg Max Clean 9. Sedap, enak, manis dan menyelerakan. Ideal susu cair, lazat kaya berkrim. Campurkan Ideal ke dalam masakan, manisan dan minuman anda. Rasailah perbezaan Ideal. Ramai ibu sukar memberi anak-anak mereka minyak ikan. Saya tidak. Saya beri anak-anak saya Heliborange. Mereka menggemarinya. Heliborange minyak limpa ikan dengan sari oren dan vitamin-vitamin. Membantu membina kekuatan, menjauhkan batuk dan selesma. Mak, nak Heliborange? Heliborange, minyak limpa ikan yang digemari kanak-kanak. Berilah mereka khasiat minyak limpa ikan dengan perasa oren. Heliborange. Sungguh istimewa untuk anda di Batam. Gayanya menarik, senyumannya mesra. Pembelian yang bercorak istimewa, cara yang mengembirakan, Bata caranya. Di seluruh Malaysia, langkah ke Bata, langkah bergaya. Kemunculan kuasa baru. Everready baru dengan kuasa bertenaga. Disalut dengan besi agar tahan bocor. Everready baru kini lebih berkuasa untuk terus bertenaga lagi dan lagi dan lagi. Sungguh murni alam semesta. Sri Murni warisan budaya. Pelukan kasih jalinan mesra. Kelazatan asli Sri Murni. Keluarga bahagia. Kebaikan sejati Sri Murni. Sungguh suci, sungguh murni. Tak syal lagi. Polamins, tuan. Hei, Sang Bruan. Jika mahu bertenang, dapatkan Polamins. Sejuknya sungguh sejuk, Polamins. Sungguh sejuk, sungguh segar. Rasa kudina sebenar. Sungguh sejuk, sungguh segar, Polamins. Bertenanglah dengan Polamins daripada Tribo. Hadiah-hadiah percuma dengan setiap pembelian barangan Singa yang terpilih. Tawaran sah sementara stok masih ada. Hadiah khas untuk rancangan ini. Mari dapatkan keluarga masing-masing. Yeay! Cepat, Bala, cepat. Peti sejuk model 238 pemberian Singa. Come on, Ganesh. Puan Rani. Ya, satu tepukan untuk keluarga Bala. Yeay! Dan kita menjemput semua
keluarga ke tengah gelanggang untuk mengucapkan selamat tinggal, selamat Hari Raya, selamat berjumpa lagi kepada semua para penonton di studio dan juga di rumah. Selamat berjumpa lagi. Yeay!